nyebut handphonenya dia, saya membanting handphonenya berapa kali. Saat itu dia langsung menyudutkan saya ditendang perut saya, tendang, saya ditampar, saya dipukul berapa kali sampai sini saya lupa. Kalau RUU penghapusan kekerasan seksual itu masuk prolegnas itu tahun 2016. Jadi sampai kemarin 2019 juga belum ada kabar baik bagaimana rancangan undang-undang ini dibahas dan sebagainya, dan pada akhirnya sudah berganti anggota DPR RI. Jadi kita belum tahu ke depannya seperti apa nasib dari undang-undang ini gitu. Kita tidak boleh merendahkan wanita, tidak boleh mengabaikan wanita karena bangsa ini terlahir dari seorang wanita. Program dan kegiatan serta anggaran.